selamat malam kembali lagi bersama DJ. Di sini emang pemasangannya agak-agak ribet dan banyak ada beberapa kendala teman-teman, dan tentunya kita akan berkolaborasi dengan puisi dari Bang Eko Padang sama Kang Eko Wiwit, dan kita kolaborasikan dengan teman RKPK dan dengan musisi Karinding Akal Aliansi Karinding Alam. Dan jika ingin bergabung jika ingin merespon dengan gerak ataupun dengan puisi-puisi teriakan lain, silakan. Ayah Karinding, ayah bere-bere Karinding, ayah loba-loba slow. Oke, ini mungkin kita kolaborasi dengan Mang Adum juga tuh. Slownya Mang Adum, Bang tuh merek telanjang mah. Merek telanjang mah, kayak asup, mau asup angin. Oke. Ini adalah kolaborasi yang emang dibilang gila ya, dalam artian gila. Kita nggak latihan, nggak ada yang pernah latihan di sini. Kita baru ketemu. Mang Wid. Dan tentunya. Mang Wid. Ini adalah sontak improv dalam artian yang terkonsep. Konsepnya ada di otak kita masing-masing dengan respon bunyi-bunyian dan dengan suara-suara. Bang Eko Padang siap? Eko respon aja ya.
Oke. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Alam. Akal Punten. Akal RKPK dan komunitas pelukis Bogor. Dapur ya? Dapur pelukis. Oke. Enggak air resep ya, ai. Ai. Siat resep ge aing pokona resep ge mah. Ieu mah ulang tahun atuh. Alhamdulillah. Urang kapanggih jeung dulur-dulur pang. Alhamdulillah. Terusnya. Aya Mang Bob. Cuman kayaknya si Mike lagi ada kendala, tadi teh udah teleponan minta di Sherlock. Tapi pas di telepon lagi enggak belum angkat. Jadi kumanya, nggak sebaya deh. Jadi kan kita ini semua di sini bintang. Oke. Okay. Itu mengadu mesti sabar tuh, nggak sekonak tuh, nggak ngaceng ya, gitu ngaceng. Kalem. Kasut Wilujeng Bungi Kasadayana, selamat malam buat semuanya. Terima kasih buat saudaraku semuanya, rekan-rekan, para penghuni kolong, para pejalan atau anak jalanan atau para jalanan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara saya Kang Awang dengan kebun buminya, kebun kita, kebun kami, kita maneh meureun, kebun kita, kebun kami atau kita, kami, kebun kami, artinya ini sebuah ruang yang bisa dijadikan media bersama-sama. Terima kasih juga para orang-orang yang selalu setia mensupport kegiatan-kegiatan ruang publik seperti ini. Terima kasih juga buat saudaraku di Brotherhood 1% MC. BBMC 1% MC ini support kepada kita di Milangkala ke-7 RKPK. Kita punya tajuk doa kami untuk negeri. Jadi ketika kita ngomongin negeri tentu tidak lepas dari tanah air. Saya akan mengulas sedikit tentang tanah air ini. Di sini ada kelapa, artinya ada ruang dan waktu. Kelapa, ka adalah ruang, pa adalah waktu. Kala itu adalah waktu, pa itu adalah ruang. Ini adalah sebuah ruang bersama-sama dan waktu inilah kita berbicara tentang doa untuk tanah air kita, untuk negeri kita. Lewat karya-karya tentulah ini sebuah doa lewat perasaan yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan. Bagaimana kita mencintai bangsanya, bagaimana kita mencintai tentang tanah airnya, karena kita tidak lepas ruang dan waktu. Waktu akan selalu berjalan, begitupun ruang menjadi tempat kita berpijak. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, energi yang positif terhadap bangsa dan negara ini. Meskipun dalam kondisi COVID ataupun dalam kondisi pandemi hari ini, kita tetap bisa bertahan, bisa berkumpul, bersinergi, bersilaturahmi bersama. Bagaimana kita membangun cita-cita ini diwujudkan dengan bentuk nyata karya. Saya yakin teman-teman di sini mempunyai kegelisahan yang sama. Bagaimana negara ini kita bisa lebih bangkit lagi, bisa terbebas dari semua krisis yang sekarang terjadi.
krisis di negeri kita bukan menjadi tanggung jawab satu kelompok atau satu pihak atau satu golongan, tapi krisis ini kita harus hadapi bersama-sama dan menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Mari kita tenggangkan rasa kita, rentangkan jiwa kita, saling berpelukan dalam artian energi yang positif. Saya yakin ke depan kita mempunyai hal-hal yang baik, di mana kesepakatan-kesepakatan yang tidak terucapkan menjadi kesepakatan yang nyata untuk membangun bangsa dan negara demi generasi yang akan datang. Disebutkan angin dulur pula disebutkan.
Paralun, Padampak Payung, Bagus di Rumah Agung, Padampak Jaga, Pak Risa, Kino Kawasaku, Paralun, Amin Ampunnya Paralun. Amin Ampunnya Paralun. Ooh.
Tiada yang bisa mempercepat kematian. Tapi tiada bisa dihentikan bila waktunya tiba. Allahu Akbar.
akan biru kamu. Apakah kaki yang telah kita injakkan di bumi? Iwan tapak kaki bergerak menuju arah timur, arah barat, arah selatan, dan arah utara. Tapak kaki, beribu-ribu tapak kaki bergerak berseliweran menuju arah-arah harapan. Tapak kaki yang kita pijakan tak terarah. Tapak kaki yang kita pijakan tak terarah. Sebab setiap langkah kita selalu ada keraguan-keraguan. Sebab langkah-langkah kita yang dipijakan di muka bumi bertapak menghasilkan tanah dan darah. Apa kami kita dipijakan di atas